gadis itu memikat. Perawan janda lebih menggoda. Ini mereka baru lagi bermain. Lagi serius ya? Lagi serius bro. Lagi serius. Bintang dan Pak Billy. Sampai lagi. Oke bro, siap. Jangan lupa ya, like, share, subscribe. Sebentar kita akan ketemuan dengan wanita-wanita cantik. Oke, okay. Ini talent pertama kita udah datang guys di sini. Ada. Tapi kuku kita ada garu. Oh, buku garu siapa nih? Nyamuk. Halo nyamuk, nyamuk ada garu. Dia ada merah di kata, ada garu kata. Ini mau ambil video. Video apa, Beb? Video apa Mami? Video buku garu. Video buku garu kata. Siap? Sudah siap? Belum? Siap? Buka Jo. Hi toh. Kenapa dapat kita merayu? Merecet biasa sih. Vicky apa masuk orang dapat lihat ya? Yuk, coba diem di rumah. Yuk, ngapi kecil itu umur apa? Umur tuh, selamat siang. Nah. Cewek, nona. Sebenarnya mamut abas. Mamut abas. Mama muda anak baru satu. Oh gitu ya. Begitu. Apa sih kan? Mamut abas. Mama muda anak baru satu. Oke. Okay. Bye. Bye. Di qualify. Ini masih nona-nona. Nona-nona masuk ada satu. Mamut abas. Mama muda anak baru satu. Mantap. Jadi singkatan. Seumur apa Bebe kesini? Cukai bang? Masih Bebe semua tujuh. Masih mau maki dia? Masih no. Aduh. Setiap kali dia pelit cewek. Nih. Selalu ajarkan salah. Setiap kali dia pelit cewek dia disuruh putih-putih. Di luar ada putih maksud tante. Tadi gue yang di situ bang itu sama Jerry. Sitang bikin tas. Eh sama Jerry kan bikin tas culu. Ya, ada dua orang kan. Mar tante-tante. Putih mana? Sana. Dia selalu ajarkan salah. Kalau setiap kali ada cewek, dia mau tunjung cewek di rumah. Kalau suka colok kan tinggal hai. Kalau suka apa? Suka colok tinggal hai. Kalau saya hai. Nggak dari dulu bagian itu, Sampai? Nggak, saya lebih waras deh ini. Saya lebih waras? Mau saya lebih seksi nih? Lebih gode, iya. Lebih seksi. Ada leher, Ki. Kamu pilih lurus atau panjang? Apa? Lurus atau panjang? Jawab yang cepat, yang spontan. Lurus atau panjang? Panjang. Panjang. Serius? Iya. Panjang enak. Yang bengkok? Bengkok atau lurus? Lurus. Lurus. Tunggu bertanya apa? Lagi sedih dia pagi ini. Pertanyaan menjebak. Kita mau baking satu pertanyaan ini. Ini so ada di beberapa di YouTube. Cuman ini kita mau tanya dengan pakai bahasa Manado. Bahasa Manado mana aja doyan? Karena orang Manado sembarangan. Top serius mau baking. Berempat dibagi. Iya. Masih berapa? Oke, okay. jawab cepat dan spontan. Oke, okay? Kamu pilih bengkok atau lurus? Lurus. Lurus. Suka yang panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Selanjutnya lebih nyaman yang kecil atau yang besar? Kecil. Yang kecil. Kecil lebih nyaman yang kecil ya. Selanjutnya pas mau dicoba langsung dihisap atau langsung atau diimut-imut aja dulu? Diimut-imut dong. Diimut-imut. Emang kenapa diimut-imut? Ya enak. Lebih enak. Setelah itu mau dibuang atau ditelan? Buang. Dibuang. Kenapa mau dibuang? Kotor. Kok kotor? Ingus. Kalau sudah selesai mau dicuci atau lah pakai tisu? Aman cuci lah. Cuci. Dari pertanyaan tadi pertanyaan apa itu? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan positif. Sedotan. Sedotan. Iya. Tahu-tahu teman teriut kenapa apa ini? Silahkan. Mantap. Kita udah bakal aja kita pegode. Gue suka. Kita pengalaman masih barang. Si orang panjang masih lebih cantik jadi ya. Gode, senyak nah. Leher. Mana? Hmm. Dari yang penting, ini langsung yang penting ini masih ada. Aku gue dipakai cara lebih baik. Oh, Marta Winding. Pembicaraan ini so agak ngawur. Enggak ada sudah bingung kan yang aneh dengan Nepi. Memang begitu. Terus pertanyaan ambigu, kalimat-kalimat ambigu tergantung dari orang mau menuju kemana dan kemana. Jadi dia satu.
Ini ada on kamera. Ini apa nih? Dia biasa makan yang agak yang apa? Apa ini? Krip-krip. Krip itu. Keren. Ada. Masih lagi buat uang. Sekarang janda semakin di depan. Iya no? Masih nomor janda. Gimana? Harus di depan. Perawan itu memikat, gadis itu memikat, tapi janda jadi bodoh. Soalnya kecil masih begitu ya? Mana ada? Masih begitu juga. Jadi perawan memikat ya? Tahu lah, iya perawan, gadis itu memikat. Perawan janda lebih murun. Aduh, janda lebih berpengalaman. Eh? Tergantung pengalaman. Kira kan masih James yang iyo. Setahu cuma namanya kalau janda kan udah bilang paling apa? Eh, janda satu anak nggak suka pulang-pulang. Eh, janda apa anak goyang pulang apa kaki? Tahu gimana om? Om, ya, tuh bilang kalau janda satu anak, janda satu anak pulang nggak suka pulang. Janda apa anak kumpul, pak kumpul, goyang pulang apa kaki? Ini turun pembicaraan ini tentang janda. Bagaimana pendapat anda tentang janda? Ngobrol-ngobrol tentang janda. Yo, turun bikin vlog tentang ngobrol-ngobrol tentang janda muda. Mamut Abbas. Mamut Abbas, mamak muda anak baru satu. Mamut Abbas, mamak muda anak baru satu. Janda satu anak kurung, tak suka pulang, tak suka pulang. Janda empat anak kurung, pulang empat kaki. Janda satu anak kurung, janda satu anak kurung, kurung nak pulang pulang, tak suka pulang. Janda empat anak kurung, dia goyang, pulang empat kaki. Sambil pembicaraan ini sudah mar begitu mesti bagus. Tolong ngobrol-ngobrol tentang janda. Pendapat anda tentang janda. Gimana ya pendapat anda tentang janda? Janda itu kalau janda itu dia, kalau membandingkan janda dengan cewek masih janda loh, lebih bagus. Oh, no. Kenapa? Martu Rombo. Apa pengalaman ini pengalaman banyak. Kalau masalah DP perawatan otomatis kan kalau dia pengalaman ini tahu bagaimana yeah. Itu yang bagus. Betul. Itu masalah baru perawatan. Masalah kecantikan tak kalah lah ya. Iya. Yeah. Dengan cewek-cewek belum tentu. Iya, ekor mata di sebelah. Karena sekarang zaman sekarang masih cewek. Oh, segitu. Beda lagi nih. Iya, iya. Masih janda lebih mempesona daripada cewek-cewek. Oh, betul ini. Oh, ini termak ini. Tuh. Janda. Karena pembawaan diri itu dia, kalau cewek-cewek lebih feminim yang janda-janda muda. Oh no, mama muda, mama muda. Cewek-cewek kan kebanyakan roba jalan, petelidur kalau mau janda, aduh. Masih mami datang pohon. Apalagi, pokoknya sama-sama kalau menurut kita, janda itu lebih daripada cewek-cewek. Dalam segala hal, apalagi yang kesana-kesana. Nah. Kalau kesana-kesana sudah perlu mau tanya, ya tuh. Pasti sudah tahu. Betul. Nah, ini saja. Memang mantap sekali. Ini pendapat Billy tentang janda. Jadi ini mau tanya Pak DP orang selaku dia pelaku, bukan pelaku sih. Selaku dia yang mengalami itu janda itu seperti apa? Menurut tante Afi. Aduh, bawa your tante. Lah, mama. Kita nona-nona di nona. Apa tante-tante? Jadi menurut nona? Nona tante janda muda jandanya para remaja. Jandanya para remaja. Mirum bilang itu ada DP istilah juga. Janda itu apa ya? Apa ini istilah kita selupa juga itu. Apa? Selupa di istilah tentang janda. Punya ada nih istilah janda. Oh, kali ini Jer, kali ini pasti nak masuk ke pulang. Macam nggak suka empat anak goyang, pulang empat kaki, kita tolong. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Ini pembicaraan ini. Oke. Okay.